what's your school friends welcome back to timeout You have to win, fellas. Family. Yes, sir. Balik bang kita kembali lagi ke info basket harian dari si 29 Juni 2021. Tayamat geng, kalian baru saja sebuah video di mana uh, Steve Ballmer langsung nyamperin Paul George setelah pertandingan. Untuk meluk dia, dia nggak gak perlu nunduk lagi. Kita tahu kemarin itu dia sempat nunduk karena Paul George gak masuk free throw-nya. Tapi sekarang ini dia happy banget dan gue pun juga happy banget. What an amazing performance dari Paul George hari ini untuk carry the Clippers. Untuk bisa memperpanjang seri ini menjadi 6 pertandingan. Semoga di game ke-6 bisa menang lagi di Los Angeles Clippers nantinya. Karena tadi itu kita di live Chat uh, ada deal dimana kok Clippers bisa win in 7, gua akan push up 300 kali di live chat nantinya. Jadi kita lihat aja nih, apakah bisa terjadi atau tidak, tapi pasti shout out. untuk semuanya yang sudah join live chat gua hari ini, wah gila, hampir 500 orang wih Semoga one day nanti pas lagi game Clippers, kita bisa break ya 500 people di live chat. Thank you so much semua juga yang sudah uh, donasi juga lewat Saweria Really appreciate everyone. And of course nanti malam bagi yang free, bagi yang mau join yang mau nonton nonton nggak nonton sorry terus gue nonton gue ditagi video tapi mau live chatan bareng sama gue untuk Inggris melawan Germany di 16 besar Euro 2020 kalian bisa banget nanti join live chat gue ngobrol-ngobrol nonton bareng biar gue nggak ngantuk juga nanti malam tapi yang pasti ini game akan seru banget sih gue harapkan sih Inggris gue bisa menang hari ini gue belain Inggris soalnya jadi ya yeah, jam 11 malam nanti feel free to join on my YouTube channel and ya yeah, sekarang ini kita akan seru-seruan untuk lihat meme dulu yang pertama ini dari House of Memes di Discord grup kita diketuai oleh Chal di mana ini ada Patrick Beverly nih main Twister bareng uh, bersama Chris Paul setelah tadi di sliding tackle ya sama Patrick Beverly lalu ada Joy dari Friends wah dia sebagai Suns fan uh, ceritanya di mana ekspresinya memang pasti seneng banget Suns fans melihat Zubat uh, Zubac tidak bisa main tapi ternyata hasilnya bukan yang di ekspektasi dari para fans ya Saya dan terakhir gue ingin share ya fotonya Hames Hames Rodriguez bersama KD kayak lagi nonton uh, nonton ini, ini kayak lagi nonton baseball kayaknya MLB ya mereka foto bareng so ada dua superstar ini dari sepak bola satu dan juga dari bola basket so I was just wanna share that and of course sekarang kita ke comment of the day comment of the day jujur nyarinya agak susah kemarin ini uh, karena komennya nggak terlalu banyak kemarin ini gue nggak tahu kenapa pada nggak nonton time out apakah lagi pada sibuk semua ini kemana ini 4000 ribu orangnya <laughs> yang lainnya uh, kayaknya kayak mungkin ada yang lagi kerja ataupun lagi sekolah kali lagi pada sibuk-sibuk jadi memang main uh, viewsnya tamat agak kecil ini kalau paling kecil dalam Tahun terakhir sih, baris oke. Okay. Kita tetap semangat hari ini, dan gua milih M Adila Pasca untuk comment of the day hari ini. Katanya udah diatur sama Sunda Empire, males gua nontonnya. Gua nggak ngikutin Sunda Empire itu apa dan gua nggak ngerti tapi pasti gua penasaran pengen nanya sama kalian. Memang kalau Sunda Empire udah ngomong itu kejadiannya biasanya. Bener memang prediksinya. Please tulis di comment section di bawah. Oke, okay, thank you so much though untuk M Adila Pascal for the comments and ya kan kita langsung masuk aja ngomongin tentang Clippers gua yang masih bisa bernapas dan juga bisa memperpanjang series ini dengan kemenangan tadi pagi 116-102 atas Phoenix Suns. What a game, By Paul George terutama di babak kedua Ini gue bingung deh tadi di babak kedua itu dia hampir gak miss sama sekali Tapi kok gue lihat online tuh ada yang bilang dia 29 poin Ada yang bilang dia 30 poin Tapi kebanyakan sih biar bilang katanya 29 poin Dan tembakannya yang 10 dari 12 di babak kedua saja So he was on fire si Paul George ini Dan dia selesai dengan 41 poin Dan juga uh, nembaknya tuh 15 dari 20 Gila banget sih finally Vaccinated P with a big game today. That was a fucking outstanding game by PG. He came to play especially in the second half. Katanya tadi Kailu itu sempat ngomelin PG. Katanya tadi ada beberapa sequence di mana PG itu dijaga sama Chris Paul dan PG nggak nembak. Akhirnya dimaki sama Tyrone Lu dan akhirnya mainnya pun juga benar sih. Dan jujur aja fisiknya Paul Jers ini luar biasa ya. Tadi di ESPN pun dikatakan bahwa ini adalah game ke-18 nya Clippers dalam 38 hari. And of course PG itu selalu mainnya 40 menit, 40 menit, 40 menit. Dan ternyata dia did this as well. Walaupun dia udah capek banget gue yakin. Tapi ini menunjukkan kelasnya PG banget sih. Dan dia pun Reboundnya banyak, kalau nggak salah reboundnya 13 men Against Phoenix Suns team yang menurut gue juga pemainnya lumayan gede-gede lah right? ya Deandre Ayton, Darius Saric, Michael Bridges So, he got a fight and then get 13 rebounds juga Itu gue salut banget sih sama effortnya Paul George hari ini And yeah, he has to redeem himself setelah miss beberapa key free throws uh, Untuk kekalahan Clippers di series ini apalagi untuk game kedua ya Itu sangat Hari sayang banget kalau dia menang. Ini posisinya sekarang dua-dua ini untuk Clippers sama Suns. Tapi yang pasti gue memang dari game keempat pun udah expect sih Paul George itu untuk breakout game. At least satu lah dia bisa nyetak 40 poin dan akhirnya pun kejadian hari ini. And I love PG man. I don't give a fuck what our people are saying. He is a superstar. He is a superstar, man. Kalo kalian liat aja dengan performansi seperti ini, menurut gue, man, he is real, he is really great player. Dan mungkin saya dia top 15 sekarang ini, top 15 players in the NBA. So that's in my eyes, though. <laughs> And yeah, uh, hari ini pasti nggak terlalu banyak PG slandering, nggak terlalu banyak juga hatership PG yang berbicara secara online. But gue bener salut banget sih dengan apa ya? dengan determinasi dan juga fightnya dia sih untuk bisa membuktikan bahwa dia memang adalah layak banget nih untuk bisa carry the Clippers dan juga kita harus ingat Clippers ini nggak ada Zubac, nggak ada kuai who am I missing? Kita ada pemain lagi, kini nggak main tapi yang pasti ya nggak ada Kawhi and nggak ada Zubac. Jadi menurut gue tuh udah bener-bener uh, kehilangan yang besar banget untuk Clippers Eh now I can only hope game ke-6 PG bisa mainnya sebagus ini lagi Dan credit of course kepada Tai Lu juga Yang sekarang rekornya 102 katanya di Elimination Games Dan bersama Clippers pun dia 3-0 ya Seingat gue di Elimination Games season ini ini ya, yeah, he was pushing the right buttons Terutama untuk Marcus Morris Untuk the Marcus Cousins Terutama after um, Zubac hari ini gak main ya After Zubac gak main tuh gue kayak Oh shit siapa nih akan berhentiin Aiton ya Karena Aiton biasanya cuma bisa match up ya sama Zubac aja But He's a great coach dan pintar banget sih untuk bisa memotivasi pemain-pemain itu untuk deliver in a very big game. Marcus Morris tadi mulainya enam dari enam gila main Booker di mama men Booker di mama abis-abisan sama dia di awal pertandingan Booker gak bisa stop dia sama sekali dan dia pun hari ini selesai dengan 22 poin tapi menurut gua the biggest surprise in this game adalah The Marcus Cousins. Dia masuk buat impact dia. Wah gila dia bully si Darius Saric. Si Darius Saric bener-bener gak bisa stop dia. Dia nih mengingatkan gue bugi di Sacramento Kings si hari ini. Dia main cuma 11 menit. Tapi 15 poin, 7 dari 12. Gue harapkan di game berikutnya pun dia bisa membuat impact seperti ini. Dia asalkan palanya fokus. Palanya fokus dan dia gak emosian. Gak jadi, <laughs> kok kata orang online ya emotional lesser deh pokoknya tapi uh, ya yeah, he he was focused dan juga dia memberikan impact yang bagus banget sih untuk si uh, Los Angeles Clippers and of course kita nggak bisa lupa dengan panggilannya dia apa sih Mr. June Big Government Bobby Shmurda, semuanya itulah pokoknya <laughs> si Reggie Jackson, Reggie Jackson, man, deep three, and of course the dunk, uh, untuk bisa memastikan kemenangannya Clippers tadi di kuarter keempat. Reggie is getting that back, man. This off season, Steve Ballmer, please give this man the money, pay this man his check. 20 juta dolar setahun, nggak masalah lah kalau dia bisa produce uh, seperti seorang bintang di lapangan sekarang ini. Dan dia ada second option ya, and he's not disappointing at all. 23 poin di pertandingan kali ini untuk Reggie Jackson. Dan dan kayaknya kalau series ini makin panjang kayak kita akan melihat keributan kalau kata kalau kata orang-orang netizen mungkin gelut, gelut antara Patrick Beverly melawan Chris Paul karena memang beberapa kali tadi kita lihat juga dua ini just was man trash talking dan juga tadi ada yang gue bilang sliding tackle ya akhirnya kena flagrant one si Patrick Beverly gua nggak condone anybody to do that kind of foul karena that was really bad foul menurut gua tapi <laughs> Patrick itu emang orangnya orang gila aja dia datengin Chris Paul gua kira dia minta maaf di free throw line tapi ternyata dia bilang way to sell it <laughs> gila sih orang emang kelakuannya sih ancur banget sih tapi I love him though dia benar-benar orangnya suka trash talk and tadi dia pun bilang ke ke fans Sans waktu teriak-teriak itu I love it man, I love it ini orang, ini orang emang gak ada duanya sih si Patrick Beverly ini tapi yang pentingnya tadi si Chris Paul pun akhirnya gak cedera ya he came out that situation baik-baik aja dan juga masih bisa melanjutkan pertandingan but ini orang sih pasti akan bikin fans lawan kesel, akan bikin uh, lawan pemainnya juga kesel tapi kita kalau fansnya Clippers kayak gue gitu ya gue mau gak mau harus suka sih sama dia sih but his energy tadi menurut gua di kuarter 1 itulah yang set up ataupun juga yang set the tone untuk Clippers memenangkan game kali ini and ya yeah, sekarang Suns itu Uh, sejak CP3 kembali, rekornya adalah 1 -2 ya. I don't know what happened saat CP3 kembali. Kalau ada yang punya pendapat, kalian boleh tulis di comment section juga di bawah. Tapi menurut gua tadi sensi itu kelihatannya kayak nggak locked in. Kayak disinterested banget untuk menangkan game kali ini. And of course, killer instinctnya nggak ada sama sekali sih. Uh, Devin Booker tapi top scorer ini dengan 31 poin. And CP3 juga selesai dengan 22 poin. Tapi Jack Crowder and of course Michael Bridges was a non uh, were a non factor in this game menurut gua dua pemain ini tidak memberikan terlalu banyak uh, kontribusinya untuk Phoenix Suns dan Clippers pun dengan sangat mengejutkan menurut gua bisa melimit si DeAndre Ayton tuh hanya 10 poin dan 11 rebound and DeAndre Ayton pun plus minusnya the worst in this game dengan minus 22 man i don't know what happened to DeAndre Ayton kayaknya dia kesusahan dengan zone defense-nya uh, Los Angeles Clippers juga kayaknya saat lagi zone defense itu memang Deinreden itu susah mendapatkan posisi yang enak dan juga guardnya si Pitri ataupun Devin Booker tuh agak susah untuk kasih entry pass yang enak untuk Deinreden. Untuk kenapa menurut gua dia sangat limited sekali di pertandingan kali ini. And ya eh uh, apalagi mau ngomong ngomongin tentang DeAndre nih, gue sampai lupa nih. Tapi yang pasti in the next game, CP3 sih harus lebih pinter sih untuk bisa mendapatkan bolanya ataupun juga ngoper bola kepada DeAndre uh, Jordan karena DeAndre Jordan ini penting nih. Gak ada Zubac pemainnya Clippers itu yang paling tinggi six foot nine, starting ya. Jadi dia harusnya mamam sih di dalam paint area ya. Jadi in the next game, Monty Williams harus melakukan adjustment bagaimana caranya agar DeAndre Jordan itu bisa dapat bola enak dan juga bisa menjadi dominant lagi. Uh, ya, yeah, they have to win game six sekarang ini menurut gue. Kalau mereka nggak menang game 6, wah momentumnya akan ada di Clippers banget dan Clippers itu confident levelnya akan off the charge banget. So must win game menurut gua untuk Phoenix Suns di game ke -6. uh, Ya yeah, we will see aja sih. Gua penasaran karena that was the game, this was the game yang menurut gua harusnya dimenangkan sama Phoenix Suns, but they blew it. So we'll see what they are, uh, what, are they uh, what are they made of, what are they made of in game six nanti kita akan lihat nih bagaimana nanti mereka akan bounce back so itu dari recap dari pertandingan hari ini dan hari ini juga lagi nggak banyak berita NBA jadi gua akan bahas rumor deh satu deh karena kayak lagi rame juga yaitu tentang Golden State Warriors yang tampaknya ingin sekali ngetrade si James Wiseman serta juga number seven picknya dan sekarang ini gosipnya satu adalah katanya mereka ingin nukarnya dengan Pascal Siakam gue cukup kaget sih karena this draft class menurut gue lumayan deep tadinya gue mikir mereka akan coba cari satu pemain yang big mungkin di draft kali ini untuk dimasukin ke timnya mereka but hey are they giving up though on James Wiseman itu yang gue pikirkan sih sekarang ini apalagi James Wiseman baru juga satu musim pick number two kartunya ada di sini hologram prism tapi pasti Uh, I know dia emang sering injured kemarin ini di first seasonnya dan juga dia cuma main 39 pertandingan aja tapi averagenya nya uh, 11,5 poin 11 per game dan juga 5,8 ribuan per game and kalau menurut gua this move seems not very wise ya nggak wise banget untuk Golden State Warriors karena dia harus salary match si Pascal Siakam dan itu kelihatannya kalau mau salary match itu harus sama si Andrew Wiggins sedangkan Andrew Wiggins season lalu itu menurut gua took a big step juga sih defensively dia harus salah satu pemain yang memiliki defense bagus banget dan juga offensively he wasn't bad for the Warriors dan kayak udah mulai cunin juga jadi sayang banget sih kok harus buang si Maple Jordan ini ke Toronto Raptors jadi gua nggak kebayang sih apalagi um, lihat Pascal Siakam sama Draymond Green main bareng satu lapangan that's gonna be tough to watch menurut gua apalagi uh, Pascal Siakam juga tahun lalu boleh gue bilang adalah dia regress untuk three pointnya dan juga he is not clutch, sering sekali miss uh, game winning shot. Jadi menurut gue untuk Warriors adalah mereka mendingan cari deal yang lain aja sih. Yang lebih cocok untuk timnya mereka. Itu adalah pendapat gue, gue tunggu pendapat kalian semua. And yeah, draft prospect. Hari ini kita akan ngomongin tentang... Alperin Şengün. Wah, semoga gue bener namanya. Dia adalah big man dari Besiktas Turki. Yang masih berumur 18 tahun dan juga memiliki tinggi sekitar 208 cm. Ini anak sih skill setnya gila banget sih. Gua tadi lihat highlightsnya di mana footworknya bagus banget, court visionnya juga bagus, and very powerful juga sih di post area. Banyak orang yang yakin dia akan menjadi superstar nantinya di NBA. Dia juga udah menang MVP di Turkish League di umur 18 tahun. Um, dia kalau udah di post itu bahaya banget menurut gue sih. Dia itu bisa score Dulu kontak, ataupun dia juga bisa cari temen itu passing, karena dia core visionnya menurut gua oke okay banget untuk uh, pemain big man, dan of course gua impress banget sih tadi pas lihat highlight di FIBA, uh, enak banget nonton dia di lapangan, seperti seorang dancer menurut gue, uh, minusnya dia sekarang ini adalah mungkin dia kurang physical mainnya, dan juga yang pasti uh, shooting harus diperbaikin. I didn't see any shooting in his highlight, mungkin satu ada dia 3 point, dia jadi bisa punya range juga, uh, tapi slow fit. Uh, untuk si Shengun and defensively juga dia harus diperbaikin banget sih untuk bisa menjaga pemain-pemain big man nantinya di NBA. Baca kalau di highlights though di FIBA nggak akan rugi banget menurut gua. Uh, dia tipe permainannya uh, pemain Spurs banget sih. Wih, Spurs punya apa ya? Number 12 ya nggak salah di first round. Gue jadi nggak akan kaget sih kalau Spurs akan ngambil dia, tapi yang pasti gue yakin mas scoutnya Spurs akan take a look at him karena benar Spurs banget ya pokoknya. Dan mainnya boleh gue bilang mungkin sekarang ini mirip dengan Enes Kanter nanti mungkin kode dia develop jumpersnya di di range ataupun juga di three point mungkin akan lebih mirip ke Nikola Vucevic untuk pemain tapi great talent of dari Europe dan gue yakin dia akan bersinar nantinya di NBA mungkin akan take time satu atau dua tiga tahun nantinya tapi gue yakin dia akan jadi pemain yang bagus sih di NBA oke okay. itu dari draft prospect hari ini kita akan pindah ke prediksi prediksi 4-0 in the last 4 days woohoo okay. Besok Hawks akan menjamu Milwaukee Bucks uh, Trey Young statusnya jelas questionable dengan Bruce Bone di ankle nya tapi gue yakin dia akan main sih Bruce Bowen itu katanya sakit sih. Uh, sakit tapi uh, masih memungkinkan untuk play through it. Uh, jadi besok gue pengen lihat adjustment aja sih dari coach uh, Nate McMillan. Apakah dia akan masih memainkan bogey secara lama besok ini. Dan kasihan juga sih dari memang Hawks ya mereka udah sejauh si ini lalu jagoan mereka si Trey yang nggak 100% gara-gara ninja kakinya wasit unfortunately lalu juga si Bogie, not 100% and of course the Andre Hunter is out uh, karena apakah mereka akan coba mainin Cam Radish ataupun juga Onyeka Okongwu lebih banyak I think that's a good idea uh, I won't go against it and of course Gelo. Be Gelo besok harus have a big game again and JC John Collins have to stay out of foul trouble besok ini and for the Bucks Jangan telat panas sih sih. Itu kuncinya menurut gua karena of course di atas kertas seharusnya Bucks itu memang bisa mendominasi tim Atlanta Hawks yang sudah berjatuhan ini cederanya gitu loh. Jadi menurut gua besok sih harusnya ya, harusnya Bucks kalau mereka bisa hit hit, hit the shot dari awal, Cash Money Middleton, Joe Holiday, and of course Giannis bisa terus fokus untuk attack the basket, artinya harusnya besok si Milwaukee Bucks bisa menang sih, tapi gua expect untuk to be a close game, I don't think it's gonna be a pembantaian. Gua akan shock banget sih. Gua akan kaget banget kok pembantaian, karena memang main aja kok kita lihat sebenarnya si Bucks itu panasnya terakhirnya doang gitu loh tapi kita lihat aja besok of course besok a brand new game uh, tapi gue gak tahu kenapa gue bisa pengen I'm gonna go with the Hawks plus 7 besok ini I think Hawks mungkin kalahnya 5 poin atau 6 poin sih besok ini dari Milwaukee Bucks oke okay, itu adalah prediksi gue karena kita pindah ke top shoes Langston Galloway seperti biasa with another hit on his feet uh, LeBron Shoulders uh, LeBron Soldier 3 Fairfax High School this is so nice and of course Jacob the NBA rookie combine dengan Kobe 5 Hall of Fame and juga Kobe 6 All Star Weekend. Oke, okay, kita pindah ke top plays. Sekarang ini Suns wow, with a nice play to beat the buzzer before the halftime. Ini Booker nice banget ini dengan fake-nya dan juga 3 point-nya. Lalu, of course, Reggie Jackson, Mr. June, goes up for the big slam on Jay Crowder dan terakhir Paul George nih Paul George has drops TP3 to the floor and hits the three point shot Ini gila uh, ankle broken and of course play of the day siapa lagi bukan PG13 dengan 41 poin 15 dari 20 tembakannya dan juga 13 rebound 6 assist dan juga 3 steals a super amazing game from PG13 I love you once again bro and time out game That's it. That's a wrap for Time Out hari ini. Thank you so much guys for tuning in. Jangan lupa seperti gue bilang, kalau kalian lagi nonton Time Out, di foto, di share, di IG story. Nanti kalau kalian mention at Rocky Padilla Snaps, gue akan coba cari dan akan semoga nanti gue bisa repost juga untuk kalian semua. So once again, appreciate everyone yang always setiap hari support channel ini. Yang udah di Time Out Gang, yang sudah ada di Discord, dan juga yang tidak ada di mana-mana tapi tetap nonton setiap harinya. Once again, shout out to everybody. I really appreciate everyone. And jangan lupa nih, kasih like, kasih komen juga. And yeah, thank you so much for watching. I will see you guys again later tonight. Peace out.